Provinsi Sumatera Barat. Kami yang terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya di Sumatera Barat dalam rangka untuk menyampaikan berapa langkah-langkah rangka untuk penyelesaian permasalahan tanah di Sumatera Barat. Nah, ke depan kita berharap dengan langkah-langkah solusi yang akan disampaikan dan akan dihadirkan oleh Pak Menteri untuk kita, maka akan memperkuat dan akan memantapkan tentang hak wilayah daripada masyarakat kita di Anak Minang ini. Karena terus terang, kami selaku masyarakat Sumatera Barat sangat bangga Pak Menteri. Kenapa? Karena dengan adanya tanah wilayah ini, maka tidak mudah untuk pemindah pemilikan tanah ini. Apalagi itu kalau boleh kami katakan, mana provinsi yang memiliki ketahanan nasional, menurut kami adalah salah satu di Sumatera Barat yang sangat kuat ya, dalam hal ketahanan dalam bentuk kepemilikan tanah yang memang tidak mudah untuk pemindahan. Walaupun pada satu sisi, ya seperti yang kata Pak Rektor tadi, ada perlambatan dalam investasi. Nah, tapi inilah barangkali mungkin apa yang Pak Menteri sampaikan tadi kepada kita, maka di sini sudah ada solusi dan langkah untuk itu. Maka konsep apa yang disampaikan oleh masyarakat kita, Kabau Tagak Kubangan Tingga itu, maka ini akan betul-betul menjadi kenyataan. Artinya apa? Ketika investor berinvestasi di Sumatera Barat, maka tanahnya itu tak ikut pindah, ya, tetap milik masyarakat, milik adat, dan kemudian apa yang dibawa oleh para investor adalah apa yang melekat.